Teruntuk semua keluarga besar yang kucintai dan kusayangi. Tolong jangan tanyakan aku kapan akan menikah. Aku akan menikah pada waktunya. Tapi ingat, menikah butuh proses matang yang tak bisa dianggap main-main. Ada tahapan-tahapan yang tak bisa dianggap sepele. Biarkan aku mempersiapkan proses itu tanpa terburu-buru. Nikah bukan sekedar tentang cinta dan kebahagiaan, menyanyi dan menari seperti yang sering terlihat di cerita negeri dongeng. Ada saatnya nikmat dan ujian. Ada kalanya kita merasa suka dan duka. Ada juga saatnya kita tertawa, bahkan bisa berderai air mata. Permasalahan kehidupan akan muncul seiring pernikahan telah dilaksanakan. Baik itu permasalahan ekonomi, permasalahan tentang anak dan sebagainya. Bicara menikah berarti juga bicara tentang tanggung jawab. Itulah kenapa dikatakan menikah setengah agama. Karena tanggung jawabnya pun tak mudah. Dan aku bertanggung jawab untuk mengatasi permasalahan tersebut. Maka dari itu, beri aku waktu untuk belajar memahami segala peran yang harus aku lakukan agar aku dapat memainkannya dengan maksimal. Memang, ada rumah tangga yang tetap baik-baik saja tanpa persiapan. Tapi, yang ku ingin bukanlah rumah tangga yang sekedar biasa-biasa saja. Aku ingin penuh bahagia dan lebih romantis.